makanya bos kan bokong dulu nak. Oh iya. Tahu dia dari tahun berapa? Dari berapa? Bisa turun. Vaksinasi hari ini sangat baik. Intinya kami merespon, ya, khusus Kamar Jati merespon semua kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk pelaksanaan vaksinasi bagi lansia. Ya. Lansia ini ya, diutamakan lansia umum atau gimana, Bu? Ya. Mulai hari ini di Puskesmas Kramat Jati kami melayani vaksinasi untuk lansia umum. Karena memang itu sasarannya untuk tahap sekarang ini. Untuk lansia umum baru pertama kali, Bu, di sini, Bu? Ya, untuk lansia umum baru pertama kali untuk saat ini. Nah, mulai hari ini di kami baru mulai melaksanakan untuk vaksinasi lansia umum. Memang masih ada beberapa tenaga kesehatan lansia yang masih belum sempat divaksinasi, ya, karena memang kita mengatur juga sesuai jadwal yang intinya adalah agar tidak terjadi penumpukan di dalam hari yang sama. Untuk per harinya, Bu, dibatasi berapa orang sih yang divaksin? Untuk lansia sendiri, kami mengarahkan per hari sekitar 50 atau 60 ya maksimum gitu. Karena sebetulnya kalau mengikuti sesi pagi, siang, dan sore ya maksudnya karena sehari ada 3 sesi, per sesinya tuh diharapkan 20 gitu. Nah kalau dalam sehari ya, kurang lebih berarti 60 saja. Untuk lansia tadi terlihat banyak yang tidak bisa karena itu rata-rata seperti apa sih, Bu, kendala mereka, Bu? Ya, seperti kita ketahui, lansia memang kami mendapat arahan juga termasuk dari Dinas Kesehatan ya, karena memang kondisi lansia itu kita takutkan masih banyak komorbid yang lain ya dengan kondisinya. Jadi memang screening terutama khususnya di meja 2 itu kami lakukan betul-betul dengan hati-hati dan teliti. Dan begitu juga kesiapan untuk antisipasinya. Antisipasi jika memang ada kondisi-kondisi yang kita tidak harapkan. Jadi kami di sini sudah menyiapkan dari perlengkapan yang standar yaitu anafilaktik sampai kemudian yang lebih baik lagi kami juga siapkan di sini ada IGD karena memang tempatnya dekat kami setting begitu dan jika sampai tidak ada hal lansia yang peserta memang harus dirujuk, kami juga sudah menyiapkan ambulannya ke rumah sakit rujukan. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi. Dari C2P. Kemes kemarin ke sini. Bismillah. Terima kasih.